Menyanyi dan bergelak di majlis akikah, Ifa, Razia dan Kak KM dikecam netizen. Majlis akikah merupakan acara yang seringkali menjadi pilihan buat ibu bapa untuk anak-anak yang baru lahir. Dalam Islam, akikah juga merupakan acara persembelihan haiwan yang dilakukan sebagai tanda bersyukur kepada Allah atas kelahiran zuriat yang dikaruniakan. Namun lain pula ceritanya dengan sebuah majelis akikah yang dihadiri oleh penyanyi Ifa Razia dan pensyarah media sosial Kak KM. Tak seperti individu normal biasa, kedua-dua selebriti itu dilihat bergembirasakan dengan melakukan aksi bergelak serta menari mengikut lagu yang didendangkan ketika menghadiri majelis akikah berkenaan. Menerusi beberapa video yang tular di platform TikTok, ramai dalam kalangan netizen yang berasa kecewa dengan menyifatkan perbuatan mereka itu sebagai tiada adab. Sebelum ini, Kak KM pernah menerima teguran daripada netizen selepas tindakannya menepuk punggung beberapa usahawan wanita populer viral di media sosial. Mana nak dapat keberkatan dalam majelis akikah ni? Allah, majelis apa sebenarnya? Confuse betul rasa. Majelis akikah dah macam apa tu? Dengan Kak KM bergelek-gelek Allahu Akbar. Kak KM tahu aduhai kot, ia majelis akikah kot. Itu adalah antara komen para netizen. Dah tonton sampai habis kan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ini.